dari Desa Manglu, Kecamatan Trojok, kompak mengikuti senam sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kompak Komunitas Pemuda Pemudi Kuda Senden Desa Manglu yang ke-9. Acara ini digelar hari Minggu di tanggal 12 November 2017 di Balai Desa Manglu. Tujuannya juga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2017. Yee, dorong, hey, 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 lari.
acara senam bersama Pak di warga desa Wanglu, Pak. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, ini harus disemarakan di manapun. Ini adalah kreatif pemuda. Pemuda memang harus seperti itu. Harus mampu menciptakan kreasi-kreasi yang menyenangkan masyarakat. Apa desa lain juga sama, Pak? Atau seperti ini, Pak? Desa lain juga ada. Mereka juga pemuda. Setiap desa punya cara mengembangkannya sendiri-sendiri. Kita wajib mendorong para pemuda untuk lebih giat melaksanakan itu. Tentunya satu desa dengan yang lain mempunyai ciri yang berbeda. Oke, sip. Terima kasih, Pak Samater, Pak Bambang Haryoko. Ini Pak Lurahnya, ini Pak Kades Wanglu, ini Pak Guwono. Gimana, Pak? Ini acara apa, Pak, sebetulnya, Pak? Acara ulang tahun Kompak. Ulang tahun Kompak? Yang keberapa, Pak? Yang ke... 9? 9 tahun. Harapan Bapak apa? Harapannya, Pak, buat Kompak, Pak? Harapannya kedepannya ini biar pemuda dan pemudinya itu bisa mempunyai kegiatan yang positif. Gitu ya? Ya. Oke. Kegiatan yang demi... partisipatifnya pemuda dan pemudinya. Ini yang hadir berapa, Pak, yang datang, Pak? Nah, ini yang hadir kira-kira ya 1.500 orang. Oke, terima kasih, Pak. Bang Lu, Pak Duwono. Awalnya